Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini kita akan ulang kaji fiqh tahun 1 iaitu tajuk wuduk. Okey, ini sekadar pengulangan sahaja untuk kita revision balik mengenai tajuk-tajuk yang lepas lah. Okey, macam minggu lepas kita telah belajar tajuk ibadah, tajuk toharah dan juga jenis-jenis air. Okey. Dan untuk seterusnya kita akan ulang kaji tajuk wuduk. Okey. Okey, saya dah buka kepada slide seterusnya. Okey, itu fiqh tahun 1 tajuk wuduk bersama dengan Ustazah Aisyah. Okey. Pertama sekali kita akan masuk tentang pengertian wuduk. Okey, apa itu wuduk? Okey, iaitu menyampaikan air kepada anggota yang tertentu untuk mengangkat hadas kecil beserta dengan niat, iaitu kita mengalirkan, menyampaikan iaitu kita mengalirkan air ke anggota badan yang tertentu, anggota yang telah ditentukan bagi kita untuk berwuduklah. Untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil ni seperti kita buang air kecil, buang air besar, kan? Beserta dengan niat. Okey, kalau kita ambil wuduk tanpa niat, tak sah jugalah wuduk kita. Okey, kena ambil wuduk kena ada niat. Okey, macam mana niat wuduk? Okey, kita tengok. Kena niat wuduk ada dua. Okey, kalau yang panjang sikit adalah nawaitu raf'al hadathil al-asghari lillahi ta'ala. Itu sahaja aku mengangkat hadas kecil semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okay, dan yang paling senang untuk kita ingat iaitu nawaitu al-wudu'a lillahi ta'ala, iaitu sahaja aku berwuduk semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okay, hafal dalil, hafal niat yang paling ringkas. Okey. Itu nama itu wudu alilai ta'ala, untuk senang kita ingat. Biar lepas ni kita ambil wudu, biar kita jangan ambil wudu sajalah, tapi berserta dengan niat. Okey. Okey, ini adalah anggota wudu. Okey. Iaitu pertama adalah muka, kedua tangan, ketiga kepala, keempat telinga dan yang kelima adalah kaki. Okey, ini anggota wudu yang biasa kebiasaan kita lakukan. Okey, manakala ini adalah anggota wuduk yang wajib. Okey, yang wajib ni maksudnya kalau kita tinggal salah satu daripada anggota yang wajib ni, maka wuduk kita tidak sah. Okay, apa dia anggota wuduk yang wajib? Kita tengok. Pertama adalah muka. Okey, bahagian muka kita adalah anggota wuduk yang wajib. Mesti kita buat setiap kali kita hendak berwuduk. Yang kedua adalah tangan, iaitu daripada kita punya jari hingga ke siku. Yang ketiga adalah kepala. Okey. Dan yang keempat adalah kaki. Okey, ada empat sahaja anggota wuduk yang wajib. Selebihnya adalah sunat. Contoh macam telinga, macam masukkan air dalam hidung, berkumur, itu adalah sunat sahaja. Kalau kita tak buat tak apa. Okey, wuduk kita sah lah. Melainkan kalau kita tinggal, contoh kita basuh muka, kita tak basuh tangan tapi kita berkumur, lepas tu kita terus basuh kepala, kita basuh kaki, tangan kita tinggalkan, jadi tak boleh lah, tak sah solat wuduk kita. Okey, ini adalah rukun wuduk. Okey, rukun wuduk ni ada 6. Okey, rukun wuduk ni kita kena buat secara tertib. Maksudnya, macam mana kita berwuduk, macam itulah kita punya rukun lah. Pertama adalah niat. Okay, niat yang saya bacakan tadi di awal tadi, iaitu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka. Okay, yang ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Dan yang keenam adalah tertib. Seterusnya, sunat-sunat wuduk. Okey, ini sunat-sunat wuduk. Mungkin awak masa ambil wuduk, awak ada tengok ada perkara-perkara yang awak lakukan semasa berwuduk, kan? Okey, tengoklah balik mana yang awak buat tu. Oh,
awak tengok baliklah. Oh, ini rupanya sunat. Selama ni saya buat, selama ni saya kumur ni adalah perkara sunat. Selama ni saya basuh telinga adalah sunat. Selama ni saya baca bismillah adalah sunat dalam wuduk. Okey. Pertama adalah membaca auzubillahi minasyaitanirrajim. Kedua, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan. Keempat, berkumur-kumur. Kelima, memasukkan saya tak nampak. Memasukkan air ke dalam hidung. Kelima, bersugi. Keenam, menyapu seluruh kepala. Keenam, dua, empat, enam. Tujuh, ketujuh, menyapu seluruh kepala. Kelapan, menyapu telinga. Sembilan, mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Mengulangi perbuatan tiga kali menghadap kiblat, tidak membazir air, menyelati janggut, menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki, melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki, membaca doa, berwuduk. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah doa selepas wuduk. Okey, macam mana doa lepas kita ambil wuduk, iaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yang paling ringkas. Okay, seterusnya adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, apa je perkara yang boleh membuatkan wuduk kita batal? Pertama adalah mabuk, kedua murtad, ketiga gila, keempat tidur, kelima pengsan, keenam menyentuh kemaluan, ketujuh keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, dan yang kelapan menyentuh lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey. Okay, jom kita tengok cara berwuduk yang betul. Okey. Murid-murid boleh tengok eh. Okay, pertama dia membasuh tangan. Okey, ini adalah basuh tangan ni dia sunat sahaja. Kedua berkumur. Berkumur adalah sunat wuduk. Ketiga, memasukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung ni adalah sunat juga. Okay, seterusnya adalah membasuh muka. Okay, membasuh muka ni adalah daripada rukun wuduk. Okay, rukun wuduk maksudnya apa yang wajib kita lakukan. Lepas tu kelima, membasuh pergelangan tangan hingga ke siku. Ini pun adalah rukun wuduk yang wajib kita buat. Seterusnya, membasuh sebahagian kepala. Membasuh sebahagian kepala pun adalah yang wajib kita lakukan. Okey. Seterusnya, membasuh telinga. Okey, membasuh telinga adalah sunat wuduk. Okay, seterusnya adalah kaki. Basuh sehingga ke buku lali. Dan last sekali adalah kita baca doa selepas wuduk. Okey, ni yang panjanglah. Kalau yang pendek yang saya bagi tadi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Okey, itu sahaja. Okey, saya harap dengan video ulang kaji kita hari ini dapat membantu murid-murid sedikit sebanyak untuk kita mengingat pembelajaran yang lepas. Okey. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.